wanita ini nekat berada di tepi jurang hanya untuk mengambil sebuah bunga yang sangat cantik. Dipegangi temannya, dia terus berusaha mengambil bunda itu. Namun tiba-tiba kakinya terpeleset. Pegangan itu terlepas dan dia akhirnya jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Wanita itu berteriak minta tolong, sementara temannya yang ada di atas terus memanggil namanya. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku telah membunuhnya. Kini temannya sangat sedih mengingat apa yang baru saja terjadi sama temannya. Rupanya wanita itu telah berhasil selamat. Dia kini berada di sebuah taman yang penuh dengan bunga. Tak hanya itu, kunang-kunang biru ini bahkan membuatnya terkesima. Kini dia melanjutkan langkahnya menuju ke sebuah tempat yang entah berada di mana. Akar pohon bergerak sendiri dan membuat dia terjatuh. Kini akar pohon itu pun menyerang si wanita ini. Wanita itu bangkit dan mencari sesuatu yang menyandung kakinya, tapi tidak ada apapun di dalam sana. Kini dia melihat sesuatu yang sangat menarik perhatiannya.